cantik satu ini kira-kira berhasil mencuri perhatian para juri nggak ya? Halo, perkenalkan nama saya Kavila Elsa Unjani. Berasal dari Kota Tangerang. Bentar dong, ininya ketinggalan. Apa lagi sih itu? Mama banget. Gak mencium bau-bau sedap. Lapar kan Mama? Master lapar kan? Kamu dagangan? Dagang, Ma. Dagang apa sih? Dagang seafood, ambiar namanya, Mama. Wah, semua juri jadi maju ke depan karena penasaran sama seafood ambiar buatan Elsa. Jualannya di mana, Neng? Jualannya di Pamulang, Ma. Di Pamulang? Iya. Beli lu kalau mau ke Pamulang. Ini Master dicicipin dong, Master. Iya, aku soalnya lagi gak boleh makan seafood. Ayu juga gak boleh karena ya biasalah, karena kan memang kan lagi isi. Cobain, Ma. Enak gak? Enak gak? Sumpah ini bumbunya enak banget. Kamu pernah ikut KDI ya? Pernah, Ma. 2020. Untuk first impression 16 tahun sih kalau menurut saya ketuaan. Ketuaan. Ya, nggak fashionable jadinya. Ya udah, coba sekarang. Tunggu dulu udah kalau mau lu mau apa coba, gue gantiin baju. Nah, gini dong, ini baru kekinian. Tadi bajunya bagus, tapi kamu tuh kayak di luar dari usia kamu betul, gitu loh. Betul. Menyanyi lagu apa? Wah, Kak Deimania, pada nyadar nggak ya? Di audisi tahun ini, Elsa pakai baju pemberian Master Igun saat ngantri KDI 2020. Jadi makin penasaran nggak sih bagaimana penampilannya di tahun ini? Siapa? Kamu jualan seafood, suara kamu lebih matang ya. 2 tahun setelah kamu gagal, ngapain aja? Belajar, Kak, nyanyi dari panggung ke panggung, ngatur jam terbang sih, Kak, yang paling penting kata pesan dari mama aku gitu. Beruntung banget dia pakai baju Igun, jadi penampilannya bagus. Master dan tapi yang aku sometimes amazed tuh ternyata karyaku 2 tahun yang lalu dipakai 2 tahun kemudian masih okay. Bagus sih. Gue mau udah oke, udah lu mangap aja gue oke. Aku juga oke, yes, dah. Yes. Yes. Makasih. Selain suaranya yang udah oke, dengan kekuatan baju master dari 2 tahun lalu juga, berhasil membuat Elsa mendapatkan tiket calon bintang. Selamat ya. Jadilah bintang.